Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat pagi. Hari ini kami akan membentangkan tentang kemahiran belajar tentang tajuk yang bernama nota. Tentang nota. Saya Muhammad Hazwan bin Muhammad Nawawi dan saya Syekh Muhammad Syabab bin Syabab Ibrahim dari Jabatan PJ PJ 1. PJ 1 ingin mengulas sedikit tentang nota. Nota. Berdasarkan isi kandungan yang boleh kita tengok berdasarkan nota ni, yang pertama kita boleh tinjau tentang definisi, yang kedua untuk kepentingan nota, yang ketiga cara kita untuk membuat nota, dan yang keempat Cornell Note, mana kita nak ambil kaedah daripada Cornell dan kaedah membaca. Okay, kita tinjau kepada definisi nota. Definisi nota. Nota adalah merupakan bahan yang dicatat oleh seseorang pelajar semasa proses pengajaran dan pembelajaran berlangsung. Nota menjadi bahan rujukan apabila kita terlupa suatu maklumat atau fakta. Ini juga mencatat nota juga merupakan satu seni. Merupakan seni kita semualah. Kita ada seni kita sendiri dalam mencatat nota. Oleh itu, seorang pelajar perlulah mencari dan berusaha untuk mempraktikkan teknik-teknik atau selok-belok untuk menyediakan nota yang bermutu. Okey, untuk yang kedua adalah kepentingan nota. Yang pertama, apabila kita ada nota, dia boleh menjimatkan masa untuk kita ulang kaji secara ringkas, terutamanya di saat akhir peperiksaan. Dan yang kedua adalah nota ini sebagai tanda kita memahami sesuatu pelajaran yang dipelajari, yang diajar oleh guru kita dan boleh dianggap seperti sebagai intipati bagi mata pelajaran berikut. Yang ketiga, sebagai satu proses untuk kita mengingat, di mana dengan nota-nota kita tulis dengan ringkas-ringkasnya dengan menggunakan ayat sendiri, kita boleh mengingat. Dan yang terakhir adalah untuk memudahkan mencari isi penting bagi nota yang kita buat. Dan untuk seterusnya adalah cara untuk kita membuat nota. Cara untuk membuat nota. Kita seharusnya menggunakan perkataan sendiri dan bukannya menyalin semula ayat-ayat yang dipetikkan dalam karangan asal. Dan hendaklah membuat garisan atau tanda-tanda di bahagian yang penting atau important bagi menarik tumpuan apabila kita membaca. Seterusnya, menggunakan simbol-simbol yang kita sendiri boleh faham. Seperti dash murah. Simbol bintang sebagai bintang sebagai untuk sebagai dia penting. Kita kena highlight, kita perlu tengok. Last sekali, cara untuk buat nota ialah tinggalkan satu ruang kosong di tepi sebelah kiri ataupun kanan untuk dicatat sebarang tambahan atau isi yang penting. Okay, ruang kosong ni kita boleh dianggap seperti kalau kita nak buat nota berkaitan dengan English, subjek English, kita boleh sebagai contoh, kalau maksud yang kita tidak tahu, kita boleh mencari selepas itu, boleh cari maksud yang lebih mendalam dan seterusnya. Okey, boleh tengok. Okey, kaedah daripada tokoh nota ini ialah Cornell Note, di mana berdasarkan rumusan dan ringkasan yang boleh saya ambil daripada Cornell Note ni, kaedahnya yang pertama, kita boleh ringkasan ditambah daripada nota itu, ringkasan boleh ditambah pada akhir semua halaman nota mengenai subjek ini. Dan yang kedua adalah ringkasan ditambah selepas soalan selesai. Dan yang terakhir, ringkasan dapat menjawab masalah yang hadapi dalam sebarang mata pelajaran. Itu daripada Cornell Note. Okey, yang keempat sekarang ni kita masuk pada petua bagi mengambil nota yang bagus. Jika pembacaan telah ditetapkan, mula mencatat nota. Baca semula nota-nota anda yang sebelumnya. Sejurus ingatkan diri anda akan kandungan. Okey, tanyakan kepada diri anda sendiri soalan-soalan seperti apakah yang saya tahu mengenai topik ini? Bagaimana ia berkaitan dengan apa yang telah dilindungi oleh minggu lepas. Kita belajar minggu lepas. Yeah. Okey. Kita flashback balik. Flashback. Seterusnya, kita tengok. Okey, kaedah membaca. Seseorang itu memerlukan pembacaan yang serius dan mengambil nota yang berkaitan dengan isi-isi yang penting saja.
Dan yang kedua adalah menggunakan kaedah bacaan yang dipanggil SQ3R, iaitu S adalah survey, mana kita tengok-tengok berkaitan dengan nota, kita tengok, kita baca artikel. Q adalah question, kita selalu menanyakan soalan, soalan-soalan tentang apa yang kita baca. Seperti kita kena ada 5 W 1 H, who, di mana, bagaimana, apakah yang kita baca, okay, where, reading, 3 R, yang pertama reading, bacaan, kita recall, kita ingat semula, dan review, kita tengok-tengok balik. Dan untuk yang terakhir, kaedah membaca ini adalah bacaan ini berfungsi dalam dengan baik dalam projek-projek yang projek-projek pendidikan dan kajian akademik. Okey, seterusnya. Ini merupakan salah satu kata-kata semangat daripada Hamka ataupun kata-kata dia, beliau, iaitu pembelajaran ini memerlukan kemahiran melalui pembacaan dan kaedah. Apa yang boleh kita simpulkan daripada nota tadi, kita perlukan kemahiran untuk kita membuat nota, kemahiran untuk kita membaca, dan memerlukan kaedah untuk kita membuat nota. Seterusnya boleh mencapai kejayaan bagi setiap orang yang membuat segala nota itu dalam dengan apa panggil, dengan teliti, dengan mengikut kaedah semua. Semoga kita dapat membuat nota yang bermutu tinggi, insyaAllah. Berdasarkan apa daripada yang kami sampaikan tadi, dan kami rasa setakat itu saja pematangan kami. Harap dapat diambil sedikit input-input. Okay. Sekian, terima kasih daripada kami juga.